Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar semangat dalam membuat kontennya, jangan lupa like, comment, and subscribe tombol yang ada di bawah ini. Kita lanjutkan anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita laksanakan penilaian harian bersama mata pelajaran TIK. Pada penilaian harian bersama kali ini soalnya hanya ada dua. Yang pertama yaitu membuat chart dan yang kedua adalah membuat mail merge. Untuk membuat chartnya adalah soalnya seperti ini. Jadi ada nasi goreng, es teh, bakso, kerupuk, bonggolan, ode-ode, es jauh, gado-gado. Kemudian pada soal-soal tersebut buatlah diagram batang data penjualan. Buatlah diagram batang data penjualan. Ya, berikutnya adalah buatlah kupon bazar dengan contoh sebagai berikut. Nomor makanan dan minuman. Jadi kupon bazar ini biasanya ada dua kupon, di mana kupon yang satu dan kupon yang kedua. Kupon yang satu ini biasanya disimpan dan kupon yang kedua ini yang akan dibawa oleh konsumennya atau pembelinya. Nah, nanti saat pengumpulannya nanti bisa dilihat nomornya ini ya. Nomornya ini sama dengan nomor nomor kupon yang ada di penjual sama dengan nomor kupon yang ada di pembeli. Untuk mailpad-nya hanya itu saja. Kemudian nanti jawabannya seperti ini. Jadi ini adalah jawabannya ya. Ini adalah jawabannya seperti ini. Kemudian untuk mailpad-nya itu jawabannya seperti ini ya. Mailing jawabannya jadi antara kupon yang kiri dan kupon yang kanan ini mengeluarkan angka yang sama ya. Kupon yang kiri dan kupon yang kanan mengeluarkan angka yang sama. Kupon yang kiri dan kupon yang kanan mengeluarkan angka yang sama. Kemudian tugas Anda nanti yang atas ya. Jadi tugas Anda nanti pengumpulannya adalah video sekitar durasi mungkin 5 detik atau 6 detik ya. Jadi di video seperti ini jawaban nomor 2 langsung. Jangan lupa nanti di sininya diberi tulisan daftar penjualan, daftar penjualan ya. Jadi sekitar 6 atau 5 detik atau 6 detik seperti ini saja di video. Kemudian yang bawah juga di video ya. Di video. Kemudian seperti biasanya tinggal dirubah-rubah seperti ini saja. Nomor 1 kita mulai dari nomor 1 dulu. 1 kemudian 2 kemudian 3 4. Nah, ini kiri kanan berubah semuanya. Nanti untuk tugasnya ini ya, video tadi dimasukkan di KI3 ya. Videonya dimasukkan di KI3 dengan kode penilaian harian bersama. Baik, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.